Ya, mungkin aku telah melewatkan siaran langsungnya, tapi setidaknya aku sudah memilikinya di dalam kaset. Oh, di mana aku meletakkan kunciku? Apa aku meninggalkan di atas meja lagi? Rekaman aku, sodaku, popcornku, mermaid manku. Oh, SpongeBob, kenapa menangis? Aku sangat sibuk membantu semua orang sehingga aku melewatkan mermaid manku dan bernekal boyku. Tidak merekamnya dan sekarang aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Baik, dengar. SpongeBob sudah membantu kita puluhan kali, tetapi kita sangat tidak membantunya hari ini. Sekarang, mungkin kita sudah memanfaatkan kebaikannya, tapi aku punya rencana untuk memperbaikinya. Keesokan harinya. Mainkan. Hei, itu SpongeBob. Sudah merasa lebih baik? Oh, kenapa tidak ikut aku saja? Aku punya kejutan untukmu. Aku sedang tidak ingin, Sandy. Ah, berhentilah berakting seperti sapi yang sakit. Ayo, ayo SpongeBob. Dari mana kau mendapatkan amphitheater outdoor? Tidak usah pikirkan itu. Duduk saja di sini dan nikmati acaranya. Ya, baiklah. Selamat datang, Nona-Nona dan orang-orang payah. Sudah waktunya untuk kesimpulan yang menyenangkan untuk kasus cliffhanger penasaran. Bantu aku, Barnacle Boy. Aku tergantung dari tebing ini. Dan lihatlah, aku juga tergantung di tebing ini. Kita dalam bahaya. Kau harus menyerah selagi bisa, Mermaid Man. Kau belum pernah dengar, Kapten Orang Kikir? Aku tidak akan menyerah melawan. Dialognya. Kejahatan. Hebat. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Aku suka menunjukkan itu dan aku mencintai cinta yang kalian tunjukkan padaku. Dan aku suka bagaimana kalian memperlihatkanku cinta yang kalian tunjukkan padaku. Ini episode favorit Mermaid Man yang aku suka. Hey, apa yang kalian lakukan dengan membawa amphitheaterku keluar ruangan? Tenang semuanya, itu hanya Patuh Jenkins. Tunggu, kembali. Aku hanya ingin terlibat dalam dramanya. Aku akan bermain denganmu, Patua Jenkins. Kau ingin jadi Mermaid Man? Itu adalah peran impianku.